Guys, welcome back to my channel guys. Kali ini saya lagi berada di tengah-tengah lautan. Kita akan melihat teman saya lagi mancing. Mancingnya ini paling luar biasa. Ikannya itu makan, tapi enggak makan-makan sekali. Hari ini saya ditemani oleh teman saya yang paling baik hati karena di sini dia tukang dayung ya. Jadi oke guys, jadi itu teman saya yang akan temani saya. Kita akan ke sana ke teman kami yang sedang mancing. Jadi karena cuacanya ini agak buruk, jadi saya takut buruk kehidupan saya. Oke guys, kita lanjut videonya. Kita akan menuju ke sana. Jangan lupa. Sekarang saya sudah sampai di tempat teman-teman saya. Jadi sekarang mereka itu sudah lumayan dapat banyak ya. Kita mau lihat, kalian mau lihat, kalian kepo? Ya sudah, emang yang nama netizen itu kepo-kepo. Kepo sama urutan artis, kepo sama urusan orang. Jadi karena panas, jadi saya pakai topi, jadi mata saya kurang kelihatan. Panas guys. Soalnya tadi saya juga baru. Kita lihat ikan mereka ya guys. Ini dia. Banyak, sudah banyak ikannya. Jadi ntar kalau nonton video ini banyak komennya, ntar saya buat part kedua ikan-ikan yang gede-gede, ikan yang gede-gede, yang besar-besar gitu. Sekarang saya sudah berada di teman-teman saya yang ikannya sudah banyak. Ya. Dan sekarang kita lihat sendiri teman saya lagi melempar nilonnya jauh ke lautan di tengah-tengahnya. Nah tuh kan udah dapat satu lagi. Jadi di tempat ini itu tergantung rezeki Anda ya. Kalau memang sudah rezeki Anda banyak, ya banyak dapatnya. Ya kalau enggak, ya enggak lah. Nah itu ikannya. Sekarang sudah mau maghrib, jadi kami akan pulang, tapi kami akan istirahat di salah satu rumah yang berada di lautan. Jadi rumahnya itu kayak seperti bagang gitu ya. Jadi kami akan istirahat di situ sedikit ya, ngobrol-ngobrol hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke guys, sekarang kita ke sana. Cekidot. Karena saya sudah tidak sempat lagi kami ngobrol apa di rumahnya, sana rumahnya itu bagian belakang sang, ya. Jadi kami sudah tidak lagi merekamnya karena ini waktunya sudah mau maghrib guys. Lihat tuh, matahari sudah mulai tenggelam, saya juga sudah mulai tenggelam. Jadi sekarang kita pulang, tapi teman-teman saya ini masih lagi mancing di tempat yang sangat keruh ini. Jadi ini tapi dapat ikan guys. Jadi coba kita diskusi dan bertanya-tanya. Namun teman saya ini kan orang kurang lancar bahasa Indonesia gitu, karena sekolahnya tuh cuma di SD kelas 3. Habis SD kelas 3 dia lanjut SMA kelas 2. Enggak nyambung kan? Sekarang kita lihat ikan-ikannya guys. Wow. Oh. Banyak nih. Indah dipandang, indah dilihat.
lihat indah pijat terang. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan inspirasi dan memberikan Anda leluasa dalam memancing. Jadi ingat, rezeki itu ada di mana-mana, hanya kita ingin berusaha dan selalu berdoa, bersyukur, serta selalu mengucapkan hamdalah. Jadi hadirin, terima kasih telah menonton video ini. Jadi pidato gua. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini guys, biar saya makin semangat dalam buat videonya. Gimana nih 1000 subscriber guys? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.